Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalana wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita langsung akan balik bab mengingat mati, ya. Ingat mati. Dawuh Gusti Allah, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal mereka, maka la yastakhiruna, tidak bisa diakhirkan sa'atan walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. La yastamhiluna lahdatan, tidak bisa dicepatkan walaupun sejenak. Artinya begitu. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita yakini. Wong mati niku mboten enek hubungane karo lara. Berbuat kecelakaan, berbuat nampol itu buatan. Jadi ni wong mati ni tu nak jatah rezeki ni muntah. Mati raiso maju, mati so mundur, pun ditulis kali Gusti Allah. Nah, ini buatan sah bingung, buatan sah khawatir. Ada penyakit mati buatan. Si marai meninggal senes penyakit, meninggal niku mergo umure mun telas, jatahe pun mun telas. Lan niku mboten sawedi maju tuwa. Kadang-kadang sing enom di si kadang sing tuwa di kadang-kadang sing tuwa di si sing enom keri. Nak lahir ni urut tu, kita nak lahir ni urut anak nomor siji, nomor loro, nomor telu ni lahir ni urut. Nak mati betul tu. Kalau nak wong tua mien, kaya kerambil, kelopo. Enten sing logo di kelopo ni wis tua lagi logo. Enek sik manggar logo, gini. Allah kersane Gusti Allah. Ini enggak usah khawatir nggih. Enek wabah, enek penyakit, enek macam-macam mboten sawedi, nak urung jatahe mati ora nak mati. Masih wis menggeh diarep-arep mati ini sampean. Tambah sing mati tambah sing jogo. Mboten sawedi yakin kali dawuhe Gusti Allah. Sing penting mboten kok piye mati iki diwedeni, sing penting persiapane. Nah,
kita niku budal tenggene ngasane Gusti Allah. Niki sing luwih penting iki Allah. Ben kawedi. Soale wong arep lunga adoh niku nek sangune pepe niku tenang. Lalu mato kagosanu bambung, karena bambung neng dunia dia oke sih nulungi, bambung neng akhirat coba nulung. Makanya ini mulai saat ini disiap nongi, gih sanguni gih dengan sholat, poso, zikir, maca Quran, nulung tonggo separo, nulung bocah-bocah yatim, nulung wong-wong sing miskin niku. Niku persiapane ngoten niku. Nggih. Pun selanjutnya ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian dan anak-anak kalian melupakan kalian dari mengingat Allah. Ini menjadi peringatan. Janganlah kesibukan golek duit, kesibukan ngopeni anak-anak menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Apa lupa kepada Allah? Artinya lupa as-shalatul khamsu, lupa sampai lali sholat lima waktu, wasairul ibadati dan ibadah-ibadah yang lainnya. Al-murad nahyuhum anil lahwi. Niki artinya apa? Kita ini, ayat ini Allah memerintahkan kita supaya kita ini tidak berbuat sia-sia. Jadi dua hal, yang satu jangan kita lupa ibadah goro-goro nguber bodoh, goro-goro nguber kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga. Ini nomor siji. Nomor loro, latul hikum itu kita jangan berbuat sia-sia. Berbuat sia-sia ini apa itu? Nak dilakoni jadi enggak dosa, tapi niku sia-sia. Dan sia-sia niku biasanya memang kunci untuk terlenanya kita dari mengingat Allah. Itu bermula dari perbuatan sia-sia. Niku ngoten. Napa wae perbuatan sia-sia niku contone, kadang dolanan HP niku perbuatan sia-sia. Gitu. Untungnya napa jenengan dolanan HP, Pak? Nah, jenengan bisnis online mboten napa-napa. Dolanan HP sih ana untunge oleh duit. Saiki dolanan HP duit entek nggih tuku pulsa. Update status, akhirnya boten kok. Nak sia-sia niku tidak mendatangkan dosa. Tapi kadang-kadang mendatangkan dosa. Update status lagi mangan yang warung nanti sing liyane sing maca pengen orang ajar iki ngono mangan yang warung enak gak diajak lah ngono. Update status
isini nopo menggunjing orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain. Niku akhiri dosa. Awali jane yo biasa dolanan HP. Awali mboten melakukan perbuatan dosa maca-maca to. Maca Quran itu contoh perbuatan sia-sia. Lupa kok sia-sia to nggih. Sia-sia napa to? Jenengan oleh ganjaran gak kira kira maca Quran. Boten. Dosa gak boten asal boten maca perkara dosa. Boten perkara berita-berita hoax diwaca diyakini disebar nek iku dosa. Tapi nak sekedar resep masakan ini ya niku. Coba mboten sia-sia kok niku. Kula niatne maca mungkin nggih ngliwetne bojo kula. Lah niku oleh niku ganjaran. Tapi kadang-kadang sing akeh niku perbuatan sia-sia. Nak nom-nom niku niku perbuatan sia-sia. Main game. Saat ini nyon jawu ya Allah, nak punya kel HP ni tu loh, wong tu wes gak direken. Pak E tekom, Mbok E tekom, lebu omah ni tu loh wes gak dilirik gelas. Soalnya nombor sini tu loh HP melupakan kepada adat gak kru, gak kru bawa tu. Masya Allah. Niki sak niki hati-hati HP ini. Niki jangan melupakan kepada Allah. Jadi ini ngoten Pak, kadang-kadang sibuk urusan dunia, urusan kerjaan, sampai lali sholat. Loh, ini durung sholat. Padahal asar ngarep kurang 10 menit katanya maghrib. Karena sibuk Pak, sampai hilang kan, meeting kono, meeting gini, meeting kono, meeting gini, lali. Yang itu nih Pak, hati-hati Allah peringatkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melupakan kalian dari mengingat Allah. Mana ini nih Pak, datang gini, ayat lintu wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, sesungguhnya sebagian dari istri kamu dan anak-anak kamu itu menjadi musuh bagi kamu. Ngopo kok jadi musuh? Iya, karena melupakan kepada Allah. Jadi nopo mawon perkara nopo sapa wae wong yang menyebabkan kita ini lupa kepada Allah niku asline dudu kanca, asline niku musuh. Kadang iki musuh dianggap kanca ya wis. Akhirnya kita semakin terlena jauh dari mengingat kepada Allah. Niki hati-hati nggih. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan perkara itu yakni melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah gara-gara sibuk urusan harta dan anak-anak dan keluarga, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Rugi Pak. Nah ini awak dewi ini tu latihan Pak. Nak perlu mendino muhasabah, dihitung. Aku mangus dino ini ngomong apa, berapa kata. Ngomong elek berapa kata. Saat ini ada voice note Pak. HP ini so dimanfaat nih. Jenengan ngomong ini so direkam dan langsung dikonvert jadi teks. Nah, ini gitu. Jadi bisa dihitung. Mungkin ada enten word account ya, menghitung kalimat enten software yang
sing mesuh piro ngoten enten langsung statistike niku iso enten. Niki dimanfaatne mawon Android niki. Jadi jenengan go bengi antene dulu langsung muncul. Lek mesuh ping piro muncul. Nah, ngamuk ping piro gimana? Ngrasani ping piro nah niki. Nah niki mungkin nak ngoten nak jenengan dosane ping 1000 jenengan kok istighfare ping 10000 ngoten terus enten meneh iki sing perkara-perkara yang sia-sia. Masyaallah nak wong-wong saleh biyen pun Pak mboten gelem nggih. Termasuk ciri orang beriman itu berpaling dari perkara yang sia-sia. Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, siapa mereka yang khusyuk dalam salatnya. Termasuk salah satu cirinya orang beriman wa 'anil laghwi mu'minun, dan orang beriman itu dia berpaling dari perkara yang sia-sia. Jadi bila balik kula omong ni tembiki enten zaman biyen tentang ulama luar biasa ulama ini cedek karo Gusti Allah. Isi jine dina mlaku karo santri ini niku. Ujug-ujug enten bangunan Pak mau ewan dibangun anyar. Takok mari santri ini, santriku kapan iki dibangun? Ngomong ngoten niku tok langsung Pak. Lagi ngomong ngoten langsung eling. Astagfirullahaladzim. Atiku wis terpengaruh. Mari ngono aku ngomong sia-sia. Nah kok nih kapan bangunan iki dibangun niku pun termasuk bicara sia-sia. Langsung nangis Pak ulama. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mulai tobat. Kangge menghukum dirinya karena dia telah berbuat sia-sia. Akhirnya poso setahun. Nggih nebus tobaté niku wau. Mergo ngomong niku tok niku direwangi poso setahun. Niku ulama biyen. Nah ulama saiki ya. Bagus iku. Nah, ilmu pengetahuan ini bagus itu. Masya Allah. Ini ngomong soleh dia juga ini Pak. Dasar ini Masya Allah. Nah, ini gak usah dilawang dia Pak. Gini ngaji. Gak usah dilawang dia. Tidak apa ini. Seringkali itu nak ngaji sini dilawang dia. Jadi orang merasa apa ini. Ini gak jadi ini para kiai. Kaya kebo. Kebun itu banyak di bel tetetet ngoten iki ora minggir jenenge kebo. Soale perasaane kebo iki dudu nggih aku nggih wong li wong liya. Ngaji nggih ngoten. Delengen lho pertanyaan-pertanyaan sing sering diajukan. Pertanyaan itu teman saya Pak. Sing diajukan iki nggih pikiran ini wong liya terus. Akhirnya ya orang mlebu blas ning gone awake dhewe. Mulane monggo niki kita ngaji, kita niatkan untuk diri kita sendiri, termasuk saya yang ngomong. Saya niatkan untuk diri saya, ini nasihat juga untuk diri saya. Lo dhewe nggih mengakui, Pak. Sering terlupa ini, Pak. Masyaallah, tipuan dunia yang ya lah apa Pak? Waya jam sholat tamu tamu nih orang luar negeri acaranya dinas meeting itu nih tantangan berat itu nih krumu adat itu Pak. Imane lemah ya akhirnya wis ngosek wong salat iki. Waktu niku isih enek, ngoten. Kula nggih anu dhewe kula istighfar.
bareng enten meeting ngoten. Urung salat, ana meneh tamu meneh jebret schedule lagi wis. Meeting roro. Masyaallah. Salat maghrib wis cedhek to. Akhire sare Pak. Salat asare gabung maghrib. Mendekati maghrib iki waktu. Ya secara fikih boleh-boleh saja, secara fikih sah, sholatnya sah. Tetapi Pak, kita sudah menduakan kepada Allah. Urusan Gusti Allah mesti ini nomor siji. Rumiyin sahabat Pak, Masya Allah, krungu adzan itu Sayyidina Ali karena wajan itu pucet wajah itu. Soalnya nopo perasaane sing nyeluk Gusti Allah. Nyun sewu Pak, awake dhewe nek diceluk karo wong tuwa, le rene. Ya moro Pak. Dikruwes kempu. Lah diceluk Gusti Allah lho Pak gak direken. Niku wong tuwa, munggah nek Pak diceluk karo tiba-tiba jam rolas subhanallah, enek telepon, ini dari Polda Jatim, misalkan Bapak harus datang malam ini juga. Kalau tidak mau saya ceduk, kira-kira teko orang ya teko. Dan ini sih nyeluk Gusti, luwe munggah meneh, cucuk enek telepon, kena lagi sumpuh ibu Pak. Tiba-tiba ada telepon dari presiden. Pak silakan datang ke istana, mau dilantik jadi menteri. Nah, ngono kira-kira ngono. Sepa puro iki sih anu ngono, semayan ngono kan. Mboten gak semayan wis. Anake lara ditinggal, bojone nak perlu ning rumah sakit. Ditinggal. Soalnya ana sing luwih penting, dilantik jadi menteri. Lah iki diceluk karo Gusti Allah. Kira-kira penting dilantik jadi menteri kalau diceluk Gusti Allah. Masya Allah. Dan itu nih, ini perlu kekuatan iman. Nah iman yang kuat, maka dia akan bisa ya. Masya Allah. Makanya bahaya wamayyaf al-zalika, barang siapa yang berbuat seperti itu lupa kepada Allah, maka mereka termasuk orang yang merugi. Termasuk niki Pak, wong sing merugi. Ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kalau datang kematian fayaqula, maka mereka mengatakan, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah andaikan engkau tunda ajal saya barang sebentar saja, fasaddaqo, maka saya akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk menjadi hamba yang saleh. Niki Pak, termasuk karena sibuk biasanya lupa infak, lupa sedekah. Niki hati-hati, nanti akan menyesal. Karena apa Pak? Karena harta kita tertinggal. Harta kita yang sesungguhnya ya harta yang kita sedekahkan. Harta yang ditinggal di rumah, yang ditumpuk, yang disimpan di apa itu, ATM, disimpan berupa itu kok no tanah, itu kok no emas, itu kok no oma, harta-harta yang semacam ini nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena itu semua tidak kita bawa. Kita ngomong hartaku, hartaku, harta yang kita punya itu sebetulnya yang kita pakai, yang kita makan. Yang kita makan sudah habis, yang kita pakai ya sudah rusak.
Harta kita yang sesungguhnya, ya yang kita kirim ke akhirat, itulah harta kita akan menjadi panenan bagi kita sekalian. Dikirim Pak. Nah, makanya ulama biyen nak gawe contoh Pak. Enten wong Pak, pengumuman sapa sing gelem dadi raja ning negara iki. Semua fasilitas kerajaan dipersilahkan, tapi setelah 5 tahun dia harus dibuang ke hutan. Setelah 5 tahun dia harus dibuang di hutan. Enten sing gelem Pak jadi rojo temen mulia 5 tahun Pak. Semua fasilitas digepoya-poya. Begitu katanya entek jabatannya Pak stres soalnya harus dibuang di hutan, awor lo, awor macan, awor golo jengking, benar. Soalnya boya boya. Enen-enen mengakhiri salah si jini rojo Pak di gelem boleh jadi rojo gelem, tapi rojonya pinter Pak, gak boya boya Pak. Begitu bayaran mulai bulan pertama niku Pak digunani nggih napa Pak dingin babat alas sing tempat buang iki Pak dibabat alase akhire teng mriku Pak dibangun Pak bangun istana teng mriku bangun macam-macam fasilitas teng mriku begitu entek jabatane 5 tahun dibuang ning hutan lho hutane wis dadi roh dadi omah. Iki jenenge wong pinter. Mulane awake dhewe iki lan jenenge wong pinter, Pak. Niki ora kok koyo-koyo uripe ning donya niki. Dingge babat alas napa? Tenggene neraka niki, Pak. Dipadamkan api neraka. Engko nak mati dibuang ning kono gak wedi soalé napa? Temriko wis dibabati alase, wis dibangun istana di surga. Mulane Pak duwe-duwe ditransfer mawon teng kene rekening akhirat BCA Bank Sentral Akhirat. Dengene kuwi atasre ngoten Pak. Dingge gawe sok buntut niki dingge ngaji soalnya sok buntut nak dingge ngaji kok mantep niki ora kok entek niki teng akhirat langsung alamate teng kene swarga niku kena nggih boto ning gone swarga. Ngendikane Pak teng kene swarga niku masyaallah botone sapa emas botone sapa perak lemahe sapa kas tu sing bangun swarga sinten para malaikat siji dina malaikat leren Pak gak bangun swarga ni wong ditakoki karo kancane lah lho kok leren jarine malaikat bahan bakune urung dikirim napa dhewe soalé napa lali tidak mengingat Allah iki bahan bakune lagi rodok seret soalé dhewe lagi sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan istri, sibuk urusan anak, akhirnya bahan bakune telat gak dibangun karo malaikat. Termasuk bahan bakune niku dikir maca Quran niku bahan bakune Pak. Sedekah. Semua amal kebaikan itu ada menjadi bahan baku untuk pembangunan istana kita di surga. Makanya termasuk esok-esok ini awake bangun swarga. Maca subhanallah mboten mawon mun ditandurne wit nang swarga. Masyaallah. Wit niku nek diubengi jaran sing paling cepet 100 tahun durung kemput yup-yupane. Gede ini kaya nopo gitu. Nah ini pula rumah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dan ini tergantung kita gelem bangun ora. Nah sampean koya-koya gak gelem bangun temen. Engko doncal ini kalau dipangan kali ulo, pangan kali kalau jengking, dipangan kalau macan Pak.
mantep nyenyek memang selawas selawas selawas. Mana lah wong cerdas dibangun ni mawon ni hutan ni tenggiri akhirat. Mana ni ni wong ni menyesal. Laula akhortani ila ajalin qorib, ya Allah tolong tunda mati saya ya Allah barang sekejap. Fa asaddaqo, saya pengin bersedekah ya Allah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk menjadi hamba yang soleh. Menyesal ngerti wong ini aku pian duitku tak transfer kabeh ning ngene ya. Menyesal kuat be wong ada mati ini menyesal walaupun sudah amal soleh. Insyaallah ini enten sahabat jenenge Sa'dan Sya'ban, sahabat jenenge Sya'ban niku nak sholat niku sholat pertama istiqomah, sholat pertama istiqomah lima kok suci ni tino cukup-cukup buatan tekau dalam masjid akhirnya gini akhirnya Nabi diam duduk Sa'ban dia kawan akhirnya sama sing roh mai Sa'ban pulau kan Nabi air diparani. Ini wonten panjen Nabi riyen wonten. Nenten jamaah sing ora teko diparani. Niku sunah, Pak. Mane niki ditelok niki gak teko sapa diparani sunah niku. Cek diparani nah akhire teman Pak tekan omah dok-dok assalamualaikum. Akhire napa, Pak? Diparani. Niku subuh, Pak. Katanya riwayat diparanin itu sampai kanjeng Nabi tindak Pak pas salat subuh niku sampai piro-piro waktu duha lagi teko omahe. Kira-kira nah, duha ini kan jam 09.00 to Pak. Bayangane kula jam 06.00. Itu waduh sok. Mlakune 3 jam. Lho ngono 5 waktu teko jamaah ning mes padahal omae mlaku 3 jam. Kira-kira iki piye? Awake dhewe mlaku pirang jam ning atas sepeda? Jare ini ngomong lho, petaruna ngono, atas sepeda waduh jare ini ngomong. Akhire iki sampe mriku kan dinabi nangote kali keluargane tinggalin apa Pak sampe niku mutilan meninggal dunia akhire apa kan dinabi nang ora tau napa sendang iki niku Pak sing critane kok anu kan dinabi sajeringe tilar niku kok ngomong enten iki umpama luwe hado umpama luwe hado umpama sing anyar umpama sing anyar umpama kabeh umpama kabeh sadurunge mati ngomong wonten akhire janji Nabi dawuhno umpama luwe hado tibake napa nalikane mati kajenge mati didudukne ganjarane mlaku ning masjid 3 jam niku wae bu krono gede ini ganjaran ini ku akhirnya umpomu melaku ku luwe ado meneng ganjaran ku ndak neyo luwe ado Masya Allah padahal melaku telung jam izin pengen luwe ado sing sitoi ngoten umpomu singanya gini si jini dino Pak ajeng budal nang masjid lambine niku nggae jaket sing tebel. Cucu-cucu kanten wong ajeng budal nang masjid kanten wong miskin melarat kadem. Njaluk bantuan. Akhire
niku ditimbang-timbang iki dek duwe kelambi loro, jaket loro, sitok anyar, sitok lawas. Artine dak diduk iki tak wehne sing lawas kok sing nyar, sing lawas kok sing nyar. Akhire sing diwehne sing lawas. Kajenge tilar, Pak. Didudone ganjarane. Niku menyesal, Pak. Umpama mbiyen sing tak wehne sing a ganjarane dene luwe ke mulane niku Pak. Wong mati niku masih amale apik menyesal umpama biyen. Iki makane laula akhortani ila ajali pori fasok dan kok pengene sedekah. Justru yang paling pengen dipingini pertama kali orang-orang yang mau aku pengen diperpanjangkan umurnya, pengennya adalah bersedekah. Masya Allah, kenapa besarnya pahala sedekah? Di dalam iman ibadah memang sedekah itu bukti keimanan. Mulanya wong niku Pak, gampang ngeri wong niku apik apa ora. Wong niku loman apa ora. Nak loman niku oke-oke wong apik. Cuma medit-medit. Pun niku adegan yang baru. Sing sito adegan semuanya ngono ten sijine dino Pak ning omah niku. Dek duwe roti sito tok sak keping. Ya niku nggih ganjel wonten cucu kanten wong wis moro. Nggih ngoten. Akhire mikir. Sawene kabeh apa separo. Akhire keputusane wis di separo ya. Akhirnya ayo dipangan bareng paru endang dipangan bareng dan ini dijujur nih ganjaran di surga kau sepah akhirnya menyesal ya Allah andekan takweh nih kabe dan ini ngonten Pak padahal ini wis melarat Pak demi bondo mong Masya Allah roti sakeping iku saja menyesal andekan saya sedekahkan semua semuanya. Ndak nih ya orang bondone akeh, Masya Allah. Lu yang menyesal meneh. Mulane sing paling enak niku bondone gak akeh, Pak Didi, nek bondo Didi, Pak. Hisabe mboten enten. Ingat hisabnya. Makane sebelum menyesal pun sakniki mumpung jebar kalangan nih. Mumpung padang rembulan nih. Do sura oho. Ini punggung jembar kalangan ini sehat. Punggung padang rembulan ini gak ada hambatan. Sehat, nom, longgar. Ya wis yang persiapan buat akhirat. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan seandainya Allah mengakhirkan ajal mereka, maka ini sampai kapanpun Allah tidak akan melakukannya. Jadi Allah sampai kapanpun tidak akan menunda ajal seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha meneliti atas perbuatan kalian. Khabirun itu mersani dengan ketelitian. Mboten enten Pak. Sing kliwatan babar pisan apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya dicatat oleh Allah. Bahkan mboten namung sing ketok Pak, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa yang kamu sembunyikan di dalam hati dan apa yang kamu lahirkan dalam perbuatan itu semua dihisab oleh Allah. Mulane enten catetane kabeh. Bahkan tenggene setengah riwayat mungkin filmnya diputer. Niki Pak sing bahaya niki. Adek ditonton menungso sak donya mulai zaman Nabi Adam sampai dino ya. Lu. Iku neng kamar lapo iki. Kamu sapa iki? Lho. Ngoten, Pak.
ketok didelok wong sak donya, masih sampean ngumpet sak niki. Besok Pak. Niki diputer rekamane kali Gusti. Tapi enten Pak, rekamane ini tiba-tiba disensor dari Gusti Allah. Blong. Hilang gak ketok. Disensor. Soalnya nopo Pak? Karena di dunia dia senantiasa menutupi aib orang lain. Tapi nak wong kulino mudal-mudal aib wong liya, lan iki niki tambah di zoom in, Pak. Apa zoom in? Digedekno ning gone. Niku hati-hati, makanya tengene hati sapa wong nopo membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib dia di dunia dan di akhirat. Mulanya jauh pisan-pisan awa ide niku buka ele'e wong ni iya sing didelo api emang gitu. Sampai mudah-mudah ele'e wong iya lihat kebaikan orang lain. Nah kita lihat kebaikan orang lain, kebaikan itu nanti akan menular pada kita. Nah mudah-mudah ele'e wong iya kok yuk penyakit gudik. Nak wong budi kene iki wae dikukur, enak Pak dikukur. Saya dikukur saya enak. Nek wong niku membicarakan aib orang lain iku lho enak pol wis. Pak, gak rasa. Apa meneh nek sing ngompor iki san. Oh iya ngono yo bener iku wae. Sewelas-welas wis. Kaya wong kukur-kukur niku lara budiken. Bar niku napa menyenyek kabeh, budi ki tambah rata. Nah, wong niku membicarakan aib orang lain, sampean seneng saiki, tapi meni tambah rontok. Keburukan akan tersebar kemana? Mana? Mulane ditutuplah aib saudaranya. Jangan dibuka aibnya. Nggih. Masya Allah. Hatta idza jaa'a hadamul mautu. Qala rabbir ji'un li amalu sholihan lima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin fala yatasaalun Amang samulal mawazinu faulaika umunuqtiguna man khufat mawazinu faulaika ladina khusiru aku sawfi jahannam ahawidun Tafaku hujuhakum naru wa umbiyakalikum Alam takun ayati tuta'alikum fakum tuhiyadukatikun Kam labistum fil ardi adada sinin Kam labistum yawman awbamu yawman Tuhwa yatin jamlimu menyae langsung engko buntute gak anu ucul buntute iki tak tambahi niki mawon iki termasuk penyesalan lagi itu ayat Al-Qur'an kata idza jaa hadakumul maut ahaduhumul maut sehingga ketika datang ajal kepada salah seorang daripada mereka mereka pun mengatakan robbir ji'un ya Allah kembalikan aku ya Allah ke dunia lali amalu sholihan saya pengen amal soleh lagi. Nah ini kalau yang tadi pengen sedekah ayat yang kedua ini pengennya amal soleh, semua amal soleh. Makanya menyesal nomor satu penyesalan yang paling dahsyat karena kurang sedekah, yang kedua penyesalannya kurang amal soleh. Fima taroktu apa amal soleh yang terlewat dahulu ya Allah. Jadi amal-amal soleh yang terlewat di dunia ini dia menyesal. Waduh, Allah kan menyesal. Maka dari itu sebelum penyesalan ini datang, kala inna kala sekali-kali tidak mungkin mereka kembali. Nak wis mati gak mungkin balik. Inna kalimatun wa qailuha. Dan itu sesungguhnya kalimat yang dia ucapkan oleh orang-orang yang mati karena penyesalan mereka. Dan kalimat itu tidak mungkin terbukti, terrealisasi karena ajal, karena ajal mereka telah tiba. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka
ada barzah, alam barzah. Dan dia akan tinggal di situ ila yaumi yubasun, sampai hari kebangkitan. Sudah itu dikubur, begitu di yaumul barzah dikubur, itulah yang dinding yang sangat tebal memisahkan dia dengan kehidupan dunia dan memisahkan dia dengan kehidupan nanti sampai hari kebangkitan. Cek nunggu kabeh di alam barzah. Di situ dia tidak bisa menambah amal kebaikan apapun, maka mereka akan menyesal. Makanya satu lagi menyesal, monggo kita siap nih saat ini amal soleh sakake. Ojo nambah dosa, jangan berbuat sia-sia. Pun nawa iki nyekel HP yo nyekel sak cukupe, mari ngono deken. Nak bengi, nak perlu bengi niku Pak, dikunci HP niku dipateni mawon lebokno kotak-kotake dikunci, kotake lebokno lemari, kon mari ne kuncine pisan, mari ngono kuncine gua. Lah yo apa lho, ben HP ketok melok-melok iki lho mesti aman kudu nyekel lho iki pun. Sampai bojone gak sempat dicekel, ya Allah. Gara-gara nyekel HP, ya Allah. Mulane pun iki hati-hati, nek bengi iki lereni HP. Mengke sesuk nek ngoten lho. Bengi iki ngaji, tinggi maca Quran, tinggi sholat-sholat sunah, tinggi taklim, tinggi serawung karo keluarga. Pisan-pisan lah ngomong karo bojone, ngomong jagongan kali anake. Piye to nduk, piye to le. Sakniki lho ning omah ora golek rada omongan. Kadang lho sak omah lho ngomong karo bapak e karo ibuke lho di WA. Bocah saiki ancen aduh masyaallah. Sak omah lho beda kamar lho di WA. Astagfirullahaladzim. Beda kamar niku di WA. Astagfirullahaladzim. Mulane pun jaman edan ancen niku. Mulane nek perlu bengi konses susah omah. Ayo le, ayo nduk. HP ini dipateni bareng iki. Saiki ayo jagongan ngobrol-ngobrol biasa ngoten. Untuk apa? Untuk supaya kita ada kedekatan ya emosional antara ibu dan anak, anak dengan orang tua. Saiki Pak, walaupun di rumah sak omah, kedekatan emosional antara anak dengan orang tua sangat jauh. Ternyata ini memisahkan jarak, ini mendekatkan jarak, juga memisahkan jarak yang demikian jauh sekali. Mulanya hati-hati, mulanya bocah saniki Pak, karena tidak tahu kehidupan sosial Pak. Sehingga tinggal nikah saiki lho, gak ngerti anggah ungguh. Kalau ngarani kaya wong gadui, wong alasan. Wong alasan niku kan ning uripe ning tengah alas kan gak roh lor kidulitan kulon. Jadi nek ditakoki niku ya ora Jawa tata krama. Soale terjebak di tengah hutan. Saniki nggih ngeten. Niki terjebak di tengah hutan. Iki hutan belantara niki. Ning jero kota iki hutan belantara. Terjebak ten niku arek-arek. Gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon. Angkrem yang jodoh ini kamar, akhirnya netes. Nah itu pun hati-hati gitu. Mulanya niki diatur fitnah akhir zaman niki supaya mungkin sakit ngatam nih Quran, sakit sholat tahajud. Niki lho gitu. Lho gitu pun niki anan lho Pak. Pak Tari, buntutane Pak Tari. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu nggih. Sing penting monggo niku wau hal yang sia-sia itu dihilangkan. Insyaallah nanti kita akan semakin lama semakin dekat kepada Allah. Buat ngoten mawon ngoten bener saking Gusti Allah.
dan salah saking kula monggo kita niatakan sareng-sareng napa sing wis kelewat kita tobat nyuwun sepunten kene Gusti Allah. Sing dereng monggo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tutup dengan berdoa majelis. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi malian ini. Ayo langsung disik dewi.